Atalin tak terciduk seri follow cewek seksi. Aurel Mansyah meradang. Dilansir dari Pikiran Rakyat, Atalinta yang dikenal sebagai suami romantis bagi Aurel Mansyah, rupanya sering follow akun Instagram cewek-cewek seksi. Hal tersebut terungkap saat Atalinta didampingi sang istri. Aurel Mansyah berbincang dengan pengusaha kosmetik Indonesia, Maharani Kemala. Saat itu, Maharani membuka sesi pertanyaan dari netizen, yang kemudian akan disampaikan pada Aurel dan Atta yang ada di sampingnya. Dari sekian banyak pertanyaan, ternyata mayoritas netizen banyak bertanya, mengapa Atalinta hobi follow cewek seksi? Menanggapi pernyataan Maharani, Atalinta sontak terlihat panik dan enggan membicarakan hal seperti ini di hadapan Aurel. Apa sih yang dipilih? Pertanyaannya bikin berantem, kata Atalinta sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Maharani Kemala. Terus cacar Atta dengan pertanyaan. Lagi-lagi, Maharani menanyakan alasan suami Aurel Mansyah mengikuti akun-akun tersebut. Lu kenapa follow cewek-cewek seksi? Kata Maharani. Tak ingin terjadi kesalahpahaman. Atta menjelaskan bahwa orang-orang itu sebatas temannya saja. Itu kan teman-temanku. Aku saja sampai dimarah-marahin netizen. Follow cewek seksi, ucapnya. Lebih lanjut lagi, Atta mengaku sebagai lainnya juga ada yang merupakan teman Aurel Mansyah. Itu kan teman aku, teman Aurel juga, ujar Atta meyakinkan. Sang suami terpergok sering follow wanita lain. Sang suami terpergok sering follow wanita lain. Aurel pun ditanya bagaimana tanggapan pribadinya soal perkara ini. Tak terlihat marah apalagi kesal. Aurel justru memberi jawaban singa dan seolah cuek. Gak apa-apa, tutur Aurel. Melakukan pembelaan, Atta membongkar bila selama ini bukan hanya dirinya yang mengikuti akun cewek seksi, dikatakan Atta. Aurel juga gemar mengikuti sejumlah pria berpenampilan menarik. Dia aja follow cowok seksi, aku gak apa-apa, kata Atalilintar. Meski kerap dicap dengan berbagai tudingan, YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara ini memaklumi. Karena sejatinya netizen sendiri tidak tahu orang yang Atta follow selama ini. Karena orang gak tahu, yang aku follow tuh itu temen. Temannya Aurel atau relasi bisnis, ucapnya. Tapi kita kan gak ngapa-ngapain, kata Atalilintar menegaskan. Terima kasih sudah menyaksikan Seleb Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.